Sekarang saya mau jalan-jalan sore di Kota Manado ini. Tapi saya tidak mau berhenti, saya cuma mau jalan-jalan. Ini situasi sekarang di Zero Point. Ini Zero Point Kota Manado. Sekarang tanggal 14 Mei 2020, saya mau ajak teman-teman untuk melihat situasi terkini Kota Manado. Apa itu? Hah? Kenapa? Suruh aku pakai drive-thru. Apanya? Periksa. Pakai tes kesehatan. Orang ke mall melewat masuk mana kan? Mata kalau ini langsung Pak potong begitu tuh. Ya, ada orang di dalam. Sekarang saya mau melihat situasi seputaran mall yang ada di Kota Manado. Sekarang ini saya berada di Jalan Boulevard. Kayak kota mati ya, Kota Manado. Aduh, kasihan eh. Kita coba mau masuk parkiran. Kelihatan mall buka loh ya. Besok. Ini kan? Itu makanan. Besok. Oh, ini KFC ya. Motor mana ya? Motor sebelah ya. Saya mau melihat situasi di dalam. Apakah enggak buka? Iya. Lewat auto boleh? Coba lihat. Iya, coba. Coba tahu boleh lewat auto. Selamat datang. Biarin dulu. Silakan masuk. Sekarang saya berada di dalam kawasan Mega Mas. Saya mau melihat
situasi dan keadaan. Jadi saya ingin melihat situasi sekarang ini di bulan Mei. Karena sudah lama saya tidak masuk di sini. Apakah masih sunyi kah? Ya, semoga semuanya cepat bisa berlalu. Karena kalau begini terus ya bagaimana ya? Ya. Serasa lesu. Jalan-jalan tapi enggak ada orang. Ya ada sih, tapi tidak banyak gitu. Saya mau sampai di ujungnya sana. Halo, gimana? Kita sudah masuk kawasan kok ini. Ini Mega Mas. Center Sandar. Ini tidak ada orang. Sini tadinya tempat, tadinya kan tempat makan sini. Jangkar Sandar. Saya sengaja sore ini, masih sore ya, menjelang malam ini jalan-jalan di sini. Kebetulan saya juga sambil cari kebutuhan. Ada yang mau dibeli dan seperti ini loh. Ngeri ya teman-teman. Semoga cepat berlalu semuanya. Semuanya bisa kembali seperti dulu. Walaupun menurut saya itu tidak mungkin ya. Karena ini kan sudah terlanjur apa ya istilahnya ya, vakum ya. Jadi banyak yang vakum, banyak yang sudah habis duit juga, termasuk saya. Ya, jadi situasinya seperti ini kalau mau lihat. Hingar-bingarnya sudah tidak ada di Kota Manado ini. Ini ada tempat penjualan-penjualan. Nah itu dong, biarin orang buka dua satu dong. Ini mereka Hotel Wish Prime di malam hari. Kayaknya sudah banyak yang nggak tahan ya, mau makan di sini ya. Gitu. Ini nggak boleh ke sana ya? Boleh. Nah, kalau ini sekarang saya tepatnya di depan Hotel Wish ya. Wish, bukan Ibis tapi Wish Prime. Wish Prime. Prime. Kayak transformer. Ini beberapa tempat penjualan makanan. Kita mau lihat sekarang, kita mau masuk apakah ramai atau tidak di sini ya. Kita parkir dulu saja. Kita mau lihat. Di sini dia. Kita mau melihat situasi di sini. Mobilnya mana dia?
Mobilnya mana? Mana berkah di sebelah. Mana? Sono. Mobilnya kok lari. Oh, oke, turun dulu ya. Ini MTC ya. MTC dari belakang tuh. Tampak kejauhan Hotel Wis. Kita mau jalan di sini tempat makan ini apa? Bakso Solo ini ya. Mau lihat situasinya. Sunyi. Jalannya mak satu-satu. Saya di sini aja ah. Ada corona yang kau sitam.